Museum Daerah Sambas mengadakan technical meeting untuk kegiatan lomba berkesah jenjang sekolah dasar se-Kecamatan Sambas tahun 2024. Kegiatan lomba berkesah ini akan dimulai pada hari Selasa, 8 Oktober. Kegiatan lomba berkesah jenjang sekolah dasar ini mengundang 24 sekolah yang ada di Kecamatan Sambas. Kegiatan technical meeting ini dihadiri setiap perwakilan pembimbing dari setiap sekolah yang diundang dan juga dewan juri. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Samtidar, menjelaskan tujuan technical meeting adalah untuk persiapan lomba yang akan dilaksanakan, termasuk persiapan panggung dan sebagainya. Untuk melatih mereka menyampaikan kita Sambas, khususnya desa, sehingga nanti generasi kita, khususnya generasi muda di Sambas, bisa melestarikan budaya melalui Sambas. Karena di dalam lembaga saya ini kita menggunakan format penyampaian pakai bahasa Sambas, karena bagaimanapun Sambas ini sudah, bahasa melalui Sambas ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kabupaten Sambas. Kedua, mungkin kita melatih generasi muda, khususnya mulai dari tingkat SD, untuk bisa tampil di depan umum di dalam mengekspresikan, mengaktualisasikan apa yang menjadi pemikiran. Pantauan di lapangan, pembimbing siswa sangat antusias dalam mendengarkan penyampaian panitia dalam rencana kegiatan lomba. CSM TV, Madahkannya.